Assalamualaikum teman-teman semua, balik lagi sama Akmal di sini. Jadi di video kali ini aku udah sama kakak aku guys di sini. Jadi di video kali ini aku bakal membuat konten Mobile Legend lagi guys, karena banyak banget dari kolom komentar bahwa kalian tuh pengen banget aku main Mobile Legend lagi. Ada banyak banget sih mau lihat aku main Mobile Legend lagi. Nah, jadi di video kali ini aku sebenarnya waktu itu udah sempat record ya. Tadi buat juga Mobile record Legend. Tapi kalah. Dan dulu tuh udah bagus aku mainnya, main funny ya guys ya, ngeprank publik dan bagus. Tapi masalahnya videonya jelek banget guys. Aku aduh parah sih itu. Enggak ke setting ternyata guys. Jadi di situ tuh ya udah aku kayak percuma buat bagus-bagus, main bagus-bagus tapi ya enggak ke setting, jadinya malah jelek juga kan videonya. Ya udah deh, kita harus terpaksa mengulang kembali. Oke ya, kayak gitu aja guys ya. Mungkin kita bakal langsung lanjut ke draft pick-nya aja guys ya. Oke guys, jadi di sini aku udah draft pick ya guys ya. Sekarang kita bakal ngeprank publik lagi dengan play funny. Tapi sebenarnya aku juga kalau misalnya nggak main funny pun bakal main Benedetta sih guys kalau dapat ya. Karena aku sebenarnya suka kan sama Benedetta kan. Dan kemarin itu di MPL tuh gila banget guys Benedetta. Yah, Benedettanya di ban guys. Aduh. Kok pasti ban Beatrix deh kayaknya. Kan Beatrix tuh apa sakitnya sih? Tapi kalau misalnya nggak kepick Beatrix, kita langsung pick Beatrix aja kali ya guys ya. Cobain Beatrix kali ya. Boleh. Aku udah beberapa kali main sih Beatrix, cuman menurut aku habis di nerf tuh udah jelek banget guys Beatrix. Oke guys, disini aku bakal langsung pick Beatrix ya guys ya. Kita bakal cobain hero baru guys di konten aku ini. Aku winnetnya jelek juga sebenarnya sih pakai Beatrix nih. Karena ya biasa guys ya. Ya suka di prank gitu guys sama teman-teman aku ya. Dan akunya juga sebenarnya kurang bagus main Beatrix. Aku tuh sebenarnya suka sama keempat skillnya Beatrix ya. Enggak sih, cuma 3 skill Beatrix sih. Yang shotgun, yang deredet, sama yang pelontar guys. Tapi kalau yang sniper tuh aku nggak suka karena cuma bisa sekali tembak. Terus apa ya, susah ngenainnya kak. Bener-bener susah deh. Kecuali kalau emang buat farming awal ya. Tapi kalau farming awal pun kalau clear lane lebih enak pakai pelontar sih kalau menurut aku. Wah, Kaguranya ini beli skin baru kak. Mirip Beatrix ya skinnya ya? Warnanya drak mah. Mirip banget sama Beatrix. Kita nge-review skin baru Kagura punya orang. Gak modal ya. Oke, disini kita bakal ngambil shotgun sama pelontar guys. Lah, salah lagi. Yaudah biarin. Aku niatnya ngambil shotgun sama pelontar ya guys ya, tapi malah ngambil shotgun sama deredet. Jadi susah deh clear lane-nya. Gak apa-apa guys, gak apa-apa. Bulun aja gak usah kabur sih ini. Takut dia. Dia punya flicker ya. Mantap, mantap. Kalau yang baik. Belum tentu akhirnya. Kalau main Beatrix itu guys, jangan takut. Mantap. Terlalu nafsu kayaknya deh tadi gue ini. Jangan takut buat maju. Kalau ini kuasain lane awal, pakai shotgun bisa kalau bisa ya. Astagfirullah, nggak apa, kita ganti lagi sama shotgun. Pokoknya kalau kalian mau clear lane, itu aku saranin pakai pelontar. Kalau misalnya kalian mau nge-push ya, kalau bisa nguasain lane tuh bagus, itu pakai shotgun guys, nguasain lane. Itu udah enak, itu udah kombinasi yang menurut aku udah paling enak sih kalau pakai Beatrix ya. Wah, keluar nih. Musuhnya belum ada ulti dan kita udah ada ya guys ya, jadi jangan pernah takut guys. Terlambat banget. Wah, ini. Wah, gitu sih. Tapi shotgun tuh emang bener-bener kayak main melee. Bener-bener ya. Kacau loh, mah. Apanya? Ini backupnya terlambat. Backupnya terlambat satu-satu malah mati-mati. Itu guys caranya. Ini ada Lancelot. Ya Allah. Ya Allah, Lancelotnya kuat banget. Jago kah Lancelotnya? Jago. Lancelot TikTok nih guys kayaknya guys kita lawannya guys. Nah, kita nge-push juga enak banget nge-push pakai yang namanya shotgun guys. Lihat aja damage-nya. Astagfirullah. Kami kakak aja dulu deh. Sedih banget guys. Kayak kalau kayak gini kita gak bisa main gegabah ya guys. Cuma aku apa? Boleh. Sini kita cuma bisa pakai pelontar ya guys dari jauh. Buat nyicil-nyicil dan clear lane. Oke, di sini darah aku udah penuh lagi, guys. Hampir penuh, bukan penuh sih. Gas, Kak. Mau. Gas. Ya Allah, enggak kena lagi. Aduh, dia pakai gituan dong. Aduh, enggak kena.
Nice one. Tapi ini kita late game agak lebih kuat karena ada 2mm. Tapi sebenarnya Beatrix itu kalau menurut aku pribadi nih guys ya, bukan hero late game. Beatrix tuh benar-benar bukan hero late game. Gak bisa lah kalau main Beatrix tuh awalnya mendominasi ya. Kesananya tuh kalau late game tuh susah guys, kalah sama MM lain. Kita gak boleh. Waduh, sial banget ya. Kita ngelain dulu. Lo gak kena-kena sebenernya. Itu yang kita tarik. Nice one kak. Ah mantap, mati juga itu lance. Ada orangnya itu. Sakit. Akmal ngapain mah? Santet deh. Ya mati nggak? Aja. Leuga. Tapi ini aku ada lance mati sih. Jangan pernah takut-takut pakai Beatrix guys. Kalau kalian udah jadi yang namanya lifesteal, udah hantem gitu guys. Emang sesakit itu di Beatrix tuh di awal tuh. Lifestyle ya. Di ya gitu ya guys ya. Mungkin aku juga bukan pro player tapi intinya kayak gitulah kalau main Beatrix tuh. Enak juga kan kalau misalnya kita. Mas mau ada Gatot malah datang mah. Oke aja. Kedorong dong sama Bang. Tadi kalau enggak kedorong bolanya itu Akmal kayaknya kena Gatot sih ke tengah lagi. Ya Allah enggak kena-kena ih dari tadi. Ayo. Ih, kira mau maju. Nice. Ya, mati. Mati juga. Ya, enggak worth it dah. Ya, shutdown-nya sama Bruno-nya, guys. Aku tadi miskalkulasi. Maaf. Kira mau maju tadi. Enggak, Akmal darahnya udah tinggal segini tadi. Kena. Jadi si apa tuh Gatot tuh pakai finish. Jadi damage-nya balik lagi ke aku, guys. Jadi aku akhirnya mundur dulu dan ternyata Kaikul tetap maju. Aduh sakit banget gila. Langsung sakit ya kena shutdown ya. Sakit banget. Gila langsung sakit mah. Sakit banget, parah. Cuman kena shutdown sekali, sakit banget guys sumpah. Tapi masalahnya shutdown gede sih kak. Jadi dia duitnya langsung gede banget. Aduh. Ayo dong. Mati dong. Mati iya guys. Nah, ada mah. Tapi jauh sih masih. Aduh. Kacau. Kena lagi kalau misalnya tadi agak maju aja gak sedikit. Aku takut sih sama lance sumpah guys. Takut banget nih. Kita langsung beli immortal lah. Immortal kah atau apa dulu? Immortal boleh sih. Oke guys, jadi kayak gitu ya guys ya kurang lebih. Walaupun aku juga sekali lagi aku bukan pro player jadi nggak ngerti banget cara main yang benernya. Tapi ya kurang lebih kayak gitulah. Udah sakit Bruno. Sakit banget kak, sakit deh serius deh. Bruno tuh pakai apa ya? Item defense-nya ya? Ini anti burst tuh. Anti burst. Ya critical bukan sih dia? Dia burst kak. Astagfirullah. Ada orang di situ gila. Waduh. Keburungan nih. Oh, ada dua orang tiba-tiba di situ ya. Enggak tahu banget. Ya, ayo. Jadi mati tiga gue. Kok malah mukulin enggak sih? Mantap. Emang MVP sih. Lihat guys di sini kayak gold assist. Total 10 kill ya guys yang diikutin skill apa 10 kill partisipan kayak ibal. 3 kill, 7 assist. Ada di sana. Awas, ya mati. Apa tuh mati? Oke guys, kayak gitu guys. Jadi sebenernya aku kalau main Beatrix ya kayak gitu guys. Cuman main kayak ininya doang. Main shotgunnya doang. Paling enak, cuman sama pelontar gitu kalau ini jarak jauh. Pelontar sama... sakit banget itu ya, yang gede itu ya? Enggak, tapi gak sakit sih sama pelontar. Oh,
lebih sakitan shotgun. Nih guys, kalau misalnya udah level segini, kalian tuh jangan ragu-ragu buat clear lane pakai ulti ya guys ya, ulti pelontar. Karena cepet banget jadinya. Kita kill Gwyn. Set, kalau udah cepet gini kan enak gitu. Kita bisa farming yang lain kan. Bisa ambil buff temen. Iya nih bisa Lord nih. Gak bisa apa-apa tahu dia kalau udah masuk single lane. Ya kita Lord. Aja udah nggak guna mah. Bagus di awal doang. Sakit banget kan? Ultinya tuh sakit banget, ulti shotgunnya tuh. Kok kamu lah yang nge-feel ya? Karena kagak ada damage ya, mah. Ini. Tanknya udah mulai ini nih. Eh, bawahnya eh. Yaudah deh. Yaudah, kita juga dapat gitu. Bawahnya mah dapat clear sih. Ambil. Lah, darahnya ambil lagi dong. Nah, di sini udah mau war nih. Ini ada ulti area, pakai aja. Buat nge-push. Lontar tuh bisa dari luar tower, guys, enaknya. Enak tuh. Sabar. Dapat Bruna, dapat. Ya mati. Ya, balik aja, balik. Ya. Wipe out ya? Wipe out dong. Tapi jauh ya? Wipe out lagi guys. Itu kalau Mobile Legend ya, wipe out tuh langsung. Lihat deh. Money drop banget tuh money. Uangnya langsung beda 3.000. Iya. Jauh. Tadi terlalu nafsu sih, Kak. Harusnya mundur aja sih tadi. Ya. Oke guys, di sini jauh headnya nice banget. Cuma Angela tuh harus di kill sih kan. Kalau enggak dia malah membuat kayak keras gitu loh musuh-musuhnya tuh. Brunonya nih udah mulai ini. Brunonya udah mulai jadi. Kalau Bruno udah jadi ya, aku udah bilang ya Betex tuh udah gak kuat gitu menurut aku sih kalau sampai late sih. Balik. Sakit banget anda big effect ini lagi terlempar ya Allah sakit banget ya Allah ya ampun nggak dapet lagi ada di situ dong dia kaget aku mal. Aduh kita mati 5 guys nih kita harus main lebih hati-hati lagi ternyata guys karena ada yang kayak lance tuh udah benar-benar tinggal tusuk guys asli. Kita mau nge-skill juga susah. Dan kita emang hero early ya guys ya. Sekali lagi. Aduh. Terlalu masuk tuh. Nggak akan mati sih Johetnya. Iya, tapi risky aja. Masalahnya bukan Johetnya. Temen-temennya ikutan. Kan mati kan? Mati sih. Yuk, malah bisa nih. Baru-baru banget. Jangan, Kak. Oh, jangan. Mati. Ya, mati dengan nggak jelas. Mati nggak jelas kayak gimana ya dia itu dia kan MM gitu loh tapi kok maju-majunya begitu ya susah sih guys harus nge-cover jadinya ya susah sih ya kalah lah kita ini sama aja tuh Johetnya tuh kayak sok kuat gitu loh sok kuat main maju-maju banget dan aku ya. Juga udah bilang ya saya sekali lagi ini aku hero ini tuh hero early banget. Gila bener sih emang. Aduh. Bener. Penjahatnya gak hidup, tapi mereka masih ngelord ya. Bisa sih nahan lord normal. Bisa banget. Gas kan? Kita ada 2 mm sini. Hey, ini aku udah mulai pakai Dire Dead guys karena udah late game ya. Berat sih kak ini, berat banget sih ini. Tuh Johannya tuh toilet armor kali ya buat Bruno ya? Iya, toilet benar. Ya Allah. Johannya ya open map sih, open map tapi itu offside gitu loh. Saking open map-nya terlalu open. Sumpah, tuh kan jadi wasting gitu loh. Jadi pada temennya tuh pada ikutan gitu aku juga guys. Kalau misalnya ada teman yang maju, ya kita juga bakal maju gitu masalahnya. Cover. Niatnya mah. Ya
Buatnya kacau emang jauh aja nih, kacau sih mah. So kuat sumpah. Gak kuat sumpah. Granger-nya gak tahu ini, gak tahu jaga diri dia. Iya udah bukan pemain MM banget kayaknya deh ya. Ya Allah ngapain gitu. Udah mati lagi dah udah. Tuh jauh aja masih aja maju mah. Iya gak tau posisinya. Saya dari kalah guys ini guys. Lagi kalah, mati aja maju kayak gitu. Blunder-blunder kecil nah, itu yang buat kalah. Kita sih langsung ini lah tuh. Langsung swim banget ini ya. Kalian mau coba buat nyulik ini mah si Bruno mah bisa sih sebenarnya. Ini pasti agak dalam. Tujuh Bruno-nya tadi offset padahal. Iya. Bagian offset kagak di ulti sama dia ya? Heeh. Kan kalau di ulti mati lo tadi. Langsung masuk ini kan center angel langsung masuk pasti. Kalau kita ini si Bruno. Mereka juga takut ini. Sampai hancur ke atas. Aduh guys, gimana ini guys? Gimana ini guys? Susah banget. Susah banget asli. Awalnya bisa game 12. Udah lord dong kak. Lord dong mereka. Aduh ya Allah, ngelord lagi mah udah susah. Susah ya guys, asli guys. Ngelord main segini ya, udah keras ya. Iya, keras banget ini. Oke. Mati Bruno-nya kak. Mati Bruno. Nice. Blunder mah. Masuk ulti kakak semua tuh mah. Nice kak. Nah, yuk startnya kalau bisa. Bisa kan ini? Sebenernya bisa sih. Bisa. Oh, udah hidup lagi kak. Udah hidup lagi mah. Ah, susah ya. Tadi sih blunder. Jauhnya terlalu maju. Ini gara-gara wipe up sih kak tadi kak. Iya, yang jauhnya terlalu maju itu lumayan. Jadi kan orang-orang kan pada nolongin dia ya. Niatnya mah ini defense lagi kita mau enggak mau. Oke guys, kita mau ada serius guys. Iya nih. Enggak iya. Bisa nih kita main. Mereka juga udah enggak berani maju kak sebenarnya kak. Mereka nunggu lord banget ini. Soalnya kaburannya tadi bagus banget nyulik si ini Bruno. Ya tadi tuh enggak ngulti Bruno gitu loh. Tuh, mati lagi dia. Lagi ya? Udah biar. Tuh kan, lihat apa? Kaburannya jadi kena juga tuh. Aduh, dapet. Bruno, dah masuk Bruno emang. Nah. Ah, gila base-nya. Siapa sih ini yang belum mati? Angela doang kak? Angela, tadi hampir mati itu Angela. Sumpah itu. Yah, mancur mah. Ya, bisa jagain ya. Sumpah, attack doang. Eh kak, cepetan kak, tawarnya kak. Sumpah, menang. Menang guys. Menang. Aduh, parah sih, jauh head ini, parah sih. Menang. Awalnya gara-gara jauh head, tapi akhirnya gara-gara jauh head sih. Awalnya gara-gara jauh head kan. Gila, menang. Gila guys. Gak terlalu keren sih, Cita Racing. Oke, aku gak dapet MVP tapi gak apa-apa guys. Kak Iqbal yang dapat MVP, tapi aku dapat emas sih. Terlalu gede sih. Dan sempat legendary tadi ya. Kaya lumayan. Gimana nih kak menurut kakak? Beatrix kak. Beatrix GG sih, cuma di awal. Awal. Bener gak? Kata Akmal. Bener guys. Kalau menurut aku pribadi ya, kesananya tuh Beatrix tuh nggak ada damage. Justru nggak ada damage guys. Bukannya apa-apa ya. Emang benar-benar nggak ada damage gitu. Jadi udah deh guys ya. Mungkin segitu ya guys ya video dari aku. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dan mungkin mainnya kurang bagus karena kita bukan pro player kak ya. Iya. Ya, biasa aja gitu ya. Main buat have fun. Buat have fun aja. Bukan buat kejuaraan ya guys ya. Oke, jadi kayak gitu aja ya guys ya. Konten dari aku, video dari aku. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau teman-teman punya saran video, bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya teman-teman suka sama video kayak gini, bisa di like. Kalau misalnya gak suka, boleh di dislike juga, gak apa-apa guys. Jadi kayak gitu aja guys ya. Dan aku bakal pamit juga sama kakak aku di sini. Assalamualaikum semuanya.